Jadi menguntungkan banget bagi hunter anjir. Ah, nge-lag kambing. Wah, mantap. Iya. Diudak dua orang dong, lawyer. Lawyer emang mana? Yo, zap, welcome back again with me, Bobs 007. Masih dengan game yang sama dengan mode barunya, Identity 5, 8 versus 2. Kali ini aku mau coba main 8 versus 2. Tapi aku mau jelasin sedikit tentang gimana caranya main 8 versus 2 tapi dengan device atau handphone yang tidak support dengan 8 versus 2 ini. Caranya adalah kalian harus mempunyai satu teman yang mempunyai HP atau device yang cocok buat main 8 versus 2. Tujuannya untuk menginvite kalian di game 8 versus 2. Tapi nggak sembarang invite. Caranya adalah masuk Red Diary. Lalu kita masuk ke Violent Struggle. Nah, device aku juga sama nggak bisa. Jadi tenang, kita masih bisa main. Mengandalkan teman kita yang bisa bermain 8 versus 2. Oke, setelah masuk Villain Struggle itu nanti ada dua pilihan, Survivor atau Hunter. Kalian pilih salah satu, mau jadi Survivor atau Hunter. Nah, di situ nanti ada tulisan Invite. Kalian bisa invite teman di dalam situ. Dan langsung bermain, otomatis langsung bisa main di game mode 8 versus 2 ini. Tapi jika kalian invite di lobby seperti ini, langsung invite, kalian nggak bisa. Di finding match langsung ada tulisannya seperti ini. Your device not power and over detail bla 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 bla. Ada tulisannya seperti itu. Jika kalian masih bingung, kalian bisa lihat video tutorial cara untuk bermain 8 versus 2 di kanan atas ini. Oke, dan langsung aja kita main ke gameplaynya. Ya, kita udah dapat gamenya, langsung aja accept. Oh, mantap, gameplay baru nih 8 versus 2 nih. Baru pertama kali main 8 versus 2 yang rilis beberapa hari yang lalu, dan ini dia lobby in-gamenya. Oke, main AS1, type-nya 2, dokter 2, lucky guy 1. Banyak banget, bingung anjir. Gas, langsung masuk ke gameplaynya. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya. Langsung aja kita cari yang ngeciper-ngeciper mania. Oke. Bakal rusuh banget nih, 8 orang, 8 survivor pak, ngeciper, anjir. Dan kebetulan nih sekarang aku main sama adiknya Bang Raor, yaitu si Regina. Cuman sayang banget nggak voice discord. Mungkin buat kedepannya ada sih, buat party main voice discord. Oke. Oh ya, aku anjurin kalau main di 8 versus 2 kalau kalian jadi hunter mending pakai abnormal. Karena apa? Regi udah dapet dong, anjay. Karena apa pakai abnormal? Karena ini. Di sini kan ngecipernya lama. Terus kalau kita pakai abnormal tuh berasa nggak kelar-kelar dia. Dua-duanya hunter tuh pakai abnormal, kita samperin, jangan ngejar karakter dulu, rusakin baru kejar karakter. Itu pasti nggak kelar-kelar cipernya, dan kemungkinan sabu bersih itu gede banget. Ada dokter nih. I want to die. Oke. Mamam, enak gak tuh? Mau kemana neng? Aduh, jangan lari-larian dong. Ngapain damshot mamam? Enak gak tuh damshot? Berarti di sini 3 kali hit, baru knockdown. Damshot itu hitungannya 2. 2 kali hit. Oke, langsung aja kita cari porsi. Dan kalau kita naruh survivor di porsi untuk pertama kalinya, kita tuh ada kayak pelindung buat nggak di rescue selama 40 detik. Jadi menguntungkan banget bagi hunter anjir. Ah, nge-lag kambing. Wah, mantap. Iya. Diudak dua orang dong, lawyer. Lawyer emang mana? Ayo lo, gua puterin lo. Mau kemana? Aduh, ngalang gua. Mau kemana? Diudak dua orang. Tonjok, Gi, tonjok. Waduh.
budak nih sama Regi sama gue, budak satu orang auto ketangkep, auto kebuli ya gitu. Loh, kok gak kena? Anjir nge-lag. Waduh, Regi terbang-terbang anjir. Ini kena sekarang. Makan tuh. Anjir, duet maut ini udah mah. Sama Regi mah udah gak ada obat ini. Udah mati satu, Tive-nya gak ditolong kemungkinan tadi. Dan Chipper masih 4. Asli gak ada obat ini, tapi abnormalku malah lupa aku pakai lewat Chipper, cuman gak ngecek abnormal. Coba kita cek Chipper lagi sekarang. Ada yang udah, oh ada dungeon di sini. Oke, tinggal 3. Aduh, nge-lagnya. Tapi di gameplay kali ini tuh lebih nge-lag karena servernya atau sistemnya belum stabil mungkin. Dan banyak orang yang ngeluh nggak bisa, nggak device-nya nggak support buat main 8 versus 2. Anjir, nge-lag lah, bete. Nih, kita rusakin tuh. Pem, turunnya banyak, ngecipernya lama dia. Oh, enak banget. Nah, supaya bisa main seperti yang di awal video tadi aku jelasin, kalian harus ada temen yang HP-nya support buat nginvite kalian untuk main 8 versus 2. Dan itu secara random, terserah kalian mau jadi hunter ataupun survivor. Oke, lucky guy-nya 2 kali. Enak gak tuh? Mau kemana? Gak ada selamat. Udah lah. Sini. Aduh. Anjir. Mukul apa dah anjir? Aduh, lompat ya. Gak dapet. Oh, main-main sama sekali. Tapi nge-lag sih anjir. Oke, dokternya kena lagi tuh. Mantap juga nih Regi nih. Tuh, ini aneh nih. Aku waktu nimpuknya pas malah nggak kena, tapi waktu nimpuk batu malah kena orangnya. Ini masih banyak lembaga. Aneh nih. Buat developer dong, tolong dibenerin gamenya. Kasian yang jadi survivor, susah mainnya. Oke, mati 2. Mana nih? Regi mana ya? Oke, ada bunyi di situ. Kita ke sana. Oh, I can see you. Pem. Teror shock ya. Mantap. Kena gak tuh? Ini lagi. Ngapain? Aduh. Sisa 2, gak apa-apa. 2 itu kalau masih kosong semua lama banget ngecipernya. Ini gak kayak ngeciper-ngeciper standar gitu. Decode-nya tuh lebih lama dari gameplay biasanya. Oke. Oh, baru ketangkep pertama kali tuh explorer keluar kayak tombak-tombaknya gitu. Mana nih Chipper yang goyang kok gak? Oh, I see you. Where are you running? Aduh, nge-lag anjir. Bodoh amat dah. Kemungkinan survivornya juga nge-lag, guys. Kemungkinan sama-sama nge-lag juga dia. Kita reload dulu. Oke. Oh, itu ada yang gerak tuh. Kita langsung aja ke arah Chipper yang goyang. Oke. Ada orang di sini. Belok aja. Aduh nge-lag, gak tahu kenapa nih. Gak kena dong. Waduh. Ya ampun tuh pencet. Sorry, ngelag. You son of a bitch. Laki gayanya mau kemana?
Malah kena lawyer. Makasih lo lawyer. Enggak kena lagi guys, malah kena lawyer. Anjir, muter-muter mau mati aja susah dia. Udahlah, nyerah aja udah. Horror shock gak tuh, mantap. Meletak gak tuh, meletak semua itu badannya. Kita cek, kita hancurin. Tuh, turun lagi. Lama lagi kan ngecipernya, mantap. Kita taruh lawyernya ke kursi yang lainnya. Oke. Masih ada telinga di sini kemungkinan lagi. Oh, dokter. Oh, dokternya. Oh, nyelamatin. Oke. Aduh, ngelek. Aduh, ngelek. Oh. Tuh. Udah nabrak duluan tapi baru mentalnya tuh belakangan. Ini masih bener-bener ngelek, guys. Kita taruh lagi nih, kayaknya mati. Oke, lawyernya mati, sisa 4 survivor lagi. Kita reload dulu. Oke. Reload lagi. Enggak ada. Enggak ada telinga, kita putar balik aja. Kita kehabisan propeller. Ada telinga di sekitar sini. Oke, di atas. Oh, ada lagi bunyi semua, Pak. Oke, kamu di situ. Oke, bunyi lagi. Bunyinya jalan, anjay. Kagak ada. What the? Loh, itu tadi bunyi apa, anjay? Gak ada apa-apa loh. Oh, ya udahlah, cari yang lain dulu lah. Aneh. Kayaknya nge-lag deh gua, nge-lag ini. Asli. Ada telinga. Gak ada di sini nih. Kita cek cipernya aja. Kalau nemu ciper yang sekiranya udah ada isinya, kita hancurin. Oh, ada orang di sini. Ya udah, kejar. Itu siapa tuh? Itu magician. Satu kali hit mati sini. Magician satu kali hit mati. Desa aja udah, nggak usah pakai lama. Mati kan. Knockdown. Kita kasih kursi. Aduh, patah. Oke. Ngelag. Reload dulu dah. Oke. Oh, ada yang goyang. Ciper sebelah sana goyang lagi. Kita kesana dulu. Oke, ngebase aja. Pam, kena ya tuh. Mau kemana? Doctor, where are you, doctor? You son of a bitch! Where are you running? Come on. Ayo. Loh. What the hell? Nabrak apa itu tadi? Ih, dumb shock gak tuh? Ini perasaan dumb shocknya tuh keluar mulu, anjir. Jadi di sini tuh dumb shocknya berfungsi kalau walaupun survivor tuh ditangkep hunter yang satunya, itu tetap dumb shocknya berlaku di kita. Enaknya itu. Anjay, udah nih, gak ada obat nih main sama Regi nih. Kita bener-bener misah mainnya dari survivor satu-satu. Wah, ini lagi mau datang mau ngapain? Enak kan? I want to die. Malah beli ngapain? Malah mau jajan, anjir, di telepon. Aduh, nggak bisa. Tiwas kan? Tiwas tuh. Ya, nyerah aja. Gak ada obat itu. Ini combo maut smiley face sama si black and white, anjay.
udah nggak ada obat sama sekali, nggak ada obat. Ya sih menang kita, dan fix menang. Sapu bersih, nice. Oke, kita benar-benar sapu bersih ini, kan? Gak ada obat mainnya. Kiper cuma sisa 2 dan itu pun masih banyak yang kosong kipernya. Banyak yang gak kesentuh kipernya. Oke, dan ini gameplay 8 versus 2. Oke, sekian video dari Bobs007. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5. Bobs007 sign out. See you in the next video and bye-bye.